langsung saja kita masuk ke acaranya. Uh, saya mohon kesediaan sambutan yang pertama nih Pak dari Bapak Rektor Institut Bisnis dan Informatika sorry, Institut Bisnis dan Informatika Kiangi Bapak Dr. Insinyur Hisar Sirair Emma. Kami mohon kesediaannya Pak. Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Pertama-tama saya boleh minta izin dulu, bapak ya. Prof, boleh nggak saya buka masker dulu, prof ya? Ya nggak, saya masker, prof. Boleh, boleh. Saya, prof, izin prof ya. Ini supaya kalau dulu kan katanya gini, tak kenal maka tak sayang. Kalau sekarang sudah beda, tak buka masker, tak kenal, ya toh. Jadi begitu Prof. Jadi kita membimbing mahasiswa selama ini secara online. Ucapan terima kasih tentunya kepada uh, Prof Edi, teman-teman semua di Kanwil. Sebetulnya ini adalah silaturahmi yang terus kita laksanakan secara baik dan secara konsisten kita menunjukkan ada suatu hubungan yang saling menguntungkan. Kami jujur saja Prof, selama ini merasa bahwa sangat terbantu dengan adanya Kanwil DJP Jakarta Utara, ya luar biasa pak. Kita berikan dulu tepuk tangan untuk teman-teman DJP. Nah, makanya Prof Edi izin untuk setiap ada permintaan dari DJP supaya rektornya menyampaikan testimoni gitu ya. Bagaimana itu adalah tidak direkayasa, tidak dibuat-buat, tidak dijadikan pendekatan-pendekatan gimmick, tapi itulah the real pak. Itulah yang kami rasakan. Jadi eh, kalaupun kami menyampaikan di situ. Kontribusi yang sangat besar dari DJP Jakarta Utara untuk perkembangan program studi akuntansi, khususnya peminatan perbajakan, itu adalah real, Bapak. Itu adalah real, artinya bahwa selama ini memang kami sangat merasakan telah terjadi satu transformasi, bukan hanya transformasi kehendak, tapi transformasi kenyataan dalam perilaku, dalam sikap, dan tindak bahwa sahabat-sahabat dari Kanwil betul-betul telah membantu Bapak membantu bagaimana penguatan sikap atas mahasiswa, penguatan pengetahuan atas mahasiswa, penguatan keterampilan khususnya di bidang perpajakan. Tanpa itu Bapak Ibu kami boleh menyatakan. Ini pun tidak gimmick, ini pun tidak gimmick, ini betul-betul keluar. Ya. Ini tidak gimmick, tanpa itu Bapak Ibu kami tidak bisa berani menyatakan mahasiswa atau lulusan program studi akuntansi dengan bidang peminatan perpajakan memiliki kemampuan di bidang dengan perpajakan. Sekali lagi itu saya minta sekali lagi tepuk tangan dulu sekali lagi untuk yang luar biasa itu Ibu Bapak sekalian ya, luar biasa. Terima kasih. Dan yang sangat luar biasa Prof Edi adalah ketika kami merubah kurikulum untuk bisa bukan menantang sebetulnya, tapi adalah mencoba merespon tantangan pendidikan tinggi di era merdeka belajar kampus merdeka di mana kurikulum itu harus dilakukan pemutahiran kurikulum yang betul-betul kurikulumnya harus outcome-based education yang memastikan fasilitasi merdeka belajar kampus merdeka begitu prof di peminatan perpajakan ada beberapa mata kuliah ya pak dekan ya oh ketika saya menanyakan itu beliau sebagai kaprodi izin prof tadi ibu mori mohon lain kali ketika memperkenalkan Pak Hanif harus Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, gitu Bapak Kebetulan dia bro, merangkap sebagai Ketua Program Studi, gitu Pak. Jangan dikasih yang bawah, kasih yang atas, gitu Pak, ya. Kasih yang atas. Pak. Jadi Pak Dekan, iya Pak Dekan ya Pak ya. Kami ada namanya dengan kuliah semacam apa ya? Penyetaraan ya, penyetaraan. Kalau nggak ada teman-teman dari DJP, Bapak kami nggak jadi itu kurikulum itu akan batal kita lakukan. Tapi terima kasih untuk semua teman-teman ya Pak ya, yang sudah, termasuk Prof. Edi ada di dalam. Belum, tapi bos-bosnya ya. Di pasca beliau ya, iya Prof. Kalau itu Prof, kurikulum akuntansi itu mungkin akan saya batalkan. Tapi oleh karena ada jaminan dari Pak Dekan, pada saat itu beliau sebagai keprodi menyatakan bahwa Perubahan kurikulum di akuntansi untuk bidang peminatan didukung sangat luar biasa oleh DJP Kanwil Jakarta Saya katakan jalan, gitu, bro. Dan luar biasa, luar biasa, bro, luar biasa. Dan kemarin, Prof Pak Hani beberapa ya minggu lalu kami cerita kemurahan hati dari Prof Edi dan teman-teman di DJP Kanwil itu untuk memperpanjang nota kesepahaman kita. Saya katakan, doh kan saya jangan ditawarin dong. Kita kan yang meminta, gitu dah. Nah, akhirnya dengan semangat kita Prof, dengan semangat apalagi Prof berkenan hari ini sharing Prof. Ini sharing kemudian kita bilangin seluruh dosen kita ini enggak terpaksa ini Prof. Karena kerinduan kita sebetulnya mendengarkan suara Prof Edi gitu loh Prof. Makanya banyak yang hadir nih Prof. Ya, banyak yang hadir untuk mendengarkan pemikiran-pemikiran Bapak terkait dengan uh, perpajakan. Tadi ternyata Pak Pak Dekan ketika tadi di, di meja saya cerita-cerita dengan Prof Edi saya sampaikan saudara-saudara kita yang ada di perpajakan, ternyata beliau kenal semua, beliau kenal semua. Alhamdulillah lah. Berarti apa ini? Silaturahmi ini bukan silaturahmi hanya akademik saja, tapi silaturahmi betul-betul silaturahmi kekeluargaan. Sekali lagi bapak-ibu sekalian, terutama untuk teman-teman dosen semua, terima kasih sudah menghadiri acara kita yang baik ini, yang siang ini ada acara yang terberkati. Mudah-mudahan penanda tanganan nota kesepahaman antara Institut Bisnis dan Informatika Quick dengan kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara boleh menjadi sebuah tonggak besar untuk membawa kita. Begini Prof, kami punya rencana Prof, tadi udah saya apungkan dulu di meja sini Prof, karena kita menyadari bahwa ketika kita membuka peminatan perpajakan di level sarjana, kami merasa bahwa kedalaman dan keluasan kurikulumnya yang digambarkan dengan capaian pembelajaran mereka Prof, itu belum sanggup. Sebetulnya untuk menjadi seorang yang memahami betul bidang perpajakan. Maka kami merencanakan untuk membuka bidang peminatan di magister akuntansi untuk perpajakan. Kami belum berani membuka magister perpajakan karena urusannya sangat panjang gitu Prof. Ya, Gak ada kewenangan untuk kita. Tapi kalau untuk membuka peminatan ada kewenangan untuk kita. Kami merancangkan tahun depan di magister akuntansi kita akan membuka namanya konsentrasi perpajakan. Tentunya, Bro. Ya. Tentunya, Bro, ini sangat menanti-nantikan kebaikan dari teman-teman di DJP Jakarta Utara untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembukaan peminatan magister perpajakan di program magister akuntansi Institut Bisnis dan Informatika Ukengi. Sekali lagi terima kasih Prof atas kehadirannya. Demikian juga teman-teman yang lain dari Kanwil, jika lo ada selama ini yang belum srek betul, yang belum pas betul. Izinkan saya selaku rektor mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Dekan, seluruh Pimpinan lembaga di lingkungan IBI Kwikendi dan Sipitas Akademika, barangkali yang belum saya sebut, dan teman-teman dari Kanwil DJP Jakarta Utara, ini merupakan suatu hal yang sangat baik. Saya kira kita bisa berkolaborasi antara e, birokrat dengan lingkungan uh, akademik ya. dan itu memang sejalan dengan uh, program kampus merdeka ya jadi kampus merdeka itu mengharapkan adanya output dari lembaga pendidikan itu mampu langsung melakukan penetrasi dan mampu menyelesaikan permasalahan permasalahan yang ada di uh, lingkungannya masing-masing sesuai dengan kapasitas dan disiplin ilmu yang dimilikinya. Memang e, ada pendapat bahwa perguruan tinggi itu bukan menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai ya, tapi mempersiapkan e, tenaga yang siap untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah kan gitu. Nah, dari pengalaman seperti itu, ternyata banyak alumni-alumni perguruan tinggi yang memang tidak bisa diserap oleh kebutuhan lingkungan kerja yang memang membutuhkan kualifikasi keahlian tertentu. Jadi, kalau misalkan di lingkungan IB ini ingin men menyelenggarakan program studi perpajakan, saya kira itu hal yang sangat bagus, ya. Misalkan yang belum pernah ada itu kan ekonomi perpajakan. Dalam hal ini, barangkali untuk eh, apa namanya, eh, ekonomi perpajakan, kan? hukum pajak, ada administrasi perpajakan juga ada, dan seterusnya. Yang belum ada itu ekonomi perpajakan, karena kalau ekonomi perpajakan bukan berarti eh, menjelaskan atau mempersoalkan mengenai bagaimana. Eh, Pencatatan perpajakan, bagaimana kebijakan eh, akuntansinya, dan seterusnya, tapi dia juga sudah membahas masalah isu-isu potensi-potensi ekonomi perpajakan itu sendiri, dan itu hanya bisa di cover memang di lingkup eh, program studi ekonomi perpajakan. Jadi, mungkin kalau misalnya itu ada, barangkali ide ini yang pertama di Indonesia yang menjelaskan program studi ekonomi perpajakan. ya. Dan ini sangat eh, apa nama challenging ya buat lembaga pendidikan gitu. Itu satu. Yang kedua adalah eh, mengenai eh, bagaimana tenaga pendidik barangkali ya yang itu. Itu saya kira kalau misalkan tenaga pendidik untuk ekonomi perpajakan itu bisa diambil dari dua eh, program studi ya program studi yang dipraktisi di perpajakan itu sendiri, yang kedua mungkin studi e, ilmu ekonomi, ya, itu. Jadi saya kira itu sangat-sangat bagus e, kalau kedepannya, karena perpajakan itu akan selalu ada selama negara itu ada, dimanapun di seluruh dunia, ya. Jadi dua hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia sebagai manusia maupun sebagai warga negara maupun sebagai warga ekonomi. Yaitu kematian dan perpajakan itu tidak bisa dihindari. Jadi, misalkan bapak-bapak di sini untuk tidak kena pajak, lari ke negara di tetangga kita, pasti kena. Mungkin lebih besar lagi, ya. Lari ke negara manapun, sekarang di negara Timur Tengah yang tadinya tidak menganut adanya pajak karena pemahaman agama tertentu, ya. Itu juga sekarang sudah mulai mengenakan pajak. Artinya apa? Artinya bahwa ilmu pajak ini memang bisa dipahami dan didekati dengan berbagai disiplin ilmu, dan itu akan selalu abadi dan selalu berkembang dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan uh, budaya dan ekonomi manu uh, masyarakat itu sendiri. Saya kira itu saya menyambut baik uh, kerjasama uh, ini, apa namanya kesepakatan ya. Untuk pembentukan tax center ya, di sini tax center ya, ya perpanjangan. Jadi ya, jadi kita kerjasama ini mestinya ada tidak ada limitasi harusnya. Karena apa? Karena pajak dan e, perguruan tinggi ini, ya lembaga perpajakan dan lembaga perguruan tinggi ini akan selalu ada sampai kapanpun, sampai akhir zaman, ya gitu, sampai berakhirnya kehidupan umat manusia. Jadi ke depan mungkin nanti dalam naskah kerjasama tidak perlu ada limitasi waktu gitu bahwa kita sudah mendeklarasikan akan bekerja sama secara terus menerus gitu ya saya kira itu mudah-mudahan kerjasama ini tidak terbatas pada nota kesepakatan tapi kita implementasikan dan kita aktualisasikan dalam bentuk-bentuk kegiatan yang saling mendukung, ya. ada sharing pengetahuan secara teoritik dari akademik kepada praktisi di birokrasi, kemudian dari birokrasi menjelaskan ada praktik-praktik uh, baru yang memang perlu menjadi catatan uh, di perkuliahan. Ya. Yang jelas bahwa dengan adanya kerjasama ini mungkin kita akan lebih siap untuk menerima calon mahasiswa, calon sarjana yang ingin melakukan penelitian di bidang pajak dari IBI, Kwi Kiangi kepada Kanwil yang di lingkungan apa Direktorat Jenderal Pajak, terutama khususnya di lingkungan Kanwil Jakarta Utara, ya. Dan saya percaya bahwa itu akan menarik, ya, akan menarik, itu akan menarik. Jadi tidak dibatasi pada akuntansi nanti Pak Rektor ya, untuk penelitian pajak itu bisa dari studi ilmu ekonomi. Di sini ada studi ekonomi? Oh tidak ada ya. Mungkin nanti bisa bekerja sama kita eh, kerjasamakan dengan apa namanya lembaga yang bisa memberikan sertifikasi sebagai brevet misalkan gitu. Ya, apakah lulusan dari sini punya brevet A paling tidak minimal kan? Karena kalau dari fiskal UI itu udah punya setara brevet B dan gitu. Itu belajar pajak dari semester 1 sampai dengan semester 7. Itu saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Edi. Izin Prof. Mungkin karena kita langsung memasuki acara inti, Prof. Edi dan Pak Rektor, saya mohon Pak kesediaannya untuk melangkah kembali ke depan Pak ke atas panggung di mana kita akan langsung saja saling menandatangani sertifikasi MOU antara uh, IBI Kwikyangi dengan uh, DJP Jakarta Utara. Oke, para paparazi silahkan untuk mendokumentasikan. Baik, oke. Saling bertukar. Jangan lupa, dilihatkan dulu ke kamera, Pak Rektor dan Prof. Edi. Ya, bukti sah, ya, Pak. Ya, mari kita tepuk tangan, Pak sah ya. <laughs> Oke, okay. ya terima kasih Pak Hisar dan Prof Edi, boleh iya saling berjabat tangan. Kemudian ini akan ada plakat yang akan uh, diberikan oleh masing-masing Oh dari DJP. Oh, plakat dan buku. Oke, okay. spesial untuk uh, Bapak Prof Edi dan rekan-rekan. Buku Kuit, uh, Pak Gi ya. Oke. Ini dari Quickyangi kepada DJP Jakarta Utara. Oke, jangan lupa difoto dulu. Oke, langsung buku, buku langsung. Oke, ini buku spesial karya Pak Quickyangi. Ini juga bisa ditemukan di Gramedia ya, Pak ya. Nah, <laughs> promosi. <laughs> Oke, baik. Terima kasih. Mungkin. Uh, Para tim panitia, barangkali dari Tech Center, mau foto bersama. Mohon kesediaan. Kembali kepada Prof Edi untuk menempati tempat yang sudah kami sediakan di atas panggung, Pak, beserta Bapak Dekan. Aduh, mohon maaf, Pak, ditunggu makan-makannya. <laughs> ya, Bapak Dekan kita Bapak Dr. Hanif Ismail untuk uh, bertindak sebagai moderator diskusi kita pada siang hari ini. Baik, acara langsung saya serahkan kepada Bapak moderator. Terima kasih, Pak Hanif. Terima kasih, Ibu Mori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semua, Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu. Saya langsung saja, sebagai moderator, hari ini kita mendapatkan kehormatan dari uh, Kanwil DJP Jakarta Utara uh, langsung uh, Bapak Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara Bapak uh, Profesor Dr. Edi Slamet Irianto SH, M.Si yang hari ini hadir untuk uh, memberikan uh, diskusi ilmiah sebagai narasumber dalam diskusi ilmiah pada acara ini dan Profedi uh, serta uh, jajaran pimpinan dari Kanwil uh, DJP Jakarta Utara memang setiap Rabu kita Pak itu kita di sini uh, kita menyebutnya forum rabuan di forum diskusi ilmiah dan uh, kali ini uh, forum ini di uh, diisi oleh uh, Bapak Edi Uh, terima kasih sekali Pak Edi. Uh, kita mendapat permatan untuk uh, mendapatkan nanti ilmu pengetahuan tentang uh, perpajakan langsung dari uh, Prof. Edi. Sebelumnya saya secara singkat akan membacakan uh, CV dari Prof. Edi. Ya. Beliau adalah uh, guru besar di bidang ilmu hukum. Ilmu hukum. Pada uh, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, uh, beliau juga uh, adalah uh, pengajar di berbagai perguruan tinggi, ya termasuk di Universitas Indonesia. Uh, kemudian uh, beliau uh, lulus doktor uh, dari Universitas Gajah Mada di bidang hukum, kemudian juga dari uh, Accounting itu dari Fakultas eh, Ekonomi Universitas Pejajaran Bandung. Baik panjang sekali eh, perjalanan karir eh, Prof. Eh, pernah menjadi eh, kanwil juga di Kepala Kanwil eh, DJP Jawa Tengah 1. Eh, dan seterusnya eh, Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan 2. Dan eh, saat ini adalah Kepala Kanwil DJP eh, Jakarta Utara. Jadi, diskusi kita pada hari ini eh, tentang dunia perpajakan. Tadi sudah diawali oleh Prof. Edi bahwa yang pasti di dunia ini untuk kita ada dua: satu kematian, yang kedua perpajakan. Kemanapun kita pindah, mau pindah warga negara manapun, mungkin lebih. Ketat lagi di sebelah sana, dan lebih besar lagi kita untuk uh, perpajakan ini. Jadi, demikian ya, jadi pasti uh, tadi menarik beberapa kata kunci yang disampaikan Prof. Edi bahwa memang perpajakan itu seiring seirama dengan perkembangan sosbud masyarakat. Uh, jadi, peraturan-peraturan nanti pasti menyesuaikan uh, dengan perkembangan masyarakat, gitu, Pak ya. 4.0 mungkin juga sebentar lagi kita 5.0 dan itu dunia perpajakan pasti akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi memang ilmu ini ilmu yang sangat-sangat dinamis, cepat berubah dan akan ada sepanjang dunia ini masih terbentang. Oleh karena itu menjadi penting ilmu perpajakan ini kita dalami. Tadi menarik juga ada kemungkinan kita nanti untuk mengembangkan program studi tadi ekonomi perpajakan barangkali Pak ya untuk sekedar informasi Pak mohon maaf, mohon izin kita memberi informasi bahwa konsentrasi perpajakan di bawah program studi akuntansi sekarang itu 18 SKS Pak, jadi enam mata kuliah nah, mungkin nanti kita akan juga coba nanti menambahkan konsep-konsep ekonomi perpajakan. Oke, okay, uh, uh, untuk meningkat waktu, uh, kita langsung saja ke waktu dan tempat kita berikan kepada Prof. Edi. Dipersilakan Bapak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi pengetahuan barangkali ya. Kalau misalkan selama ini Bapak dan Ibu sekalian terutama yang di IBI ya itu mungkin melihat pajak dari perspektif ekonomi dan akuntansi yang lebih teknis lagi. Maka saya ingin memberikan kerangka berpikir bagaimana itu pajak sehingga pajak itu menjadi penting dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Karena pentingnya pajak, maka kebijakan perpajakan itu seyogianya mampu mendorong terhadap peningkatan tax ratio. Saya kira mungkin tax ratio sudah pada tahu bahwa tax ratio itu adalah kemampuan pajak yang dihimpun oleh negara berdasarkan undang-undang suatu negara dari pada besaran eh, pendapatan bruto domestik ya, nah kebijakan perpajakan ini ada di mana sebenarnya ya, mari kita lihat bahwa bagaimana kedudukan dan derajat hukum atas kebijakan perpajakan kita lihat di sini bahwa yang namanya jadi yang pertama adalah bahwa kita sudah sepakat Indonesia pajak harus dipungut oleh negara berdasarkan undang-undang dan dalam keadaan memaksa bahwa negara diperkenankan untuk memungut pajak kepada warga negaranya. Jadi dengan alasan konstitusi negara lah maka negara yang direpresentasikan oleh pemerintah itu mendapatkan amanat bagaimana cara memungut pajak yaitu yang tercermin dalam undang-undang pajak. Karena kita sebagai negara berada dalam satu sistem tata kenegaraan dunia ya. Sehingga kita tidak bisa melepaskan diri dari aturan-aturan hukum internasional. Begitu juga dengan pajak. Jadi ada yang namanya hukum pajak internasional, dan itu memiliki derajat yang saling mempengaruhi, interdependensi dengan ketentuan atau undang-undang pajak domestik. Nah, pemerintah di sini harus bisa memahami dalam perspektif ini, ya. Karena itulah maka pemerintah harus mampu dan punya pengetahuan yang memadai. Bagaimana pajak ini seharusnya didesain sehingga tidak mengganggu terhadap kegiatan ekonomi masyarakat? Namun, yang lebih jauh adalah dapat mendorong terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan yang efektif adalah kebijakan perpajakan yang mampu mendorong terhadap kegiatan ekonomi. Jadi saya minta bahwa pihak akademisi terus melakukan penelitian dan berikan masukan-masukan kepada pemerintah sehingga pemerintah itu punya eh, keberanian untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang memang ini dianggap efektif untuk penghimpun pajak bagi negara. Karena kalau misalkan negara punya kecukupan uang, ya maka negara tidak perlu lagi meminjam kepada negara donor karena kita sudah cukup. Nah, kalau kita sudah cukup, berarti layanan publik makin bagus, kesehatan makin gratis, pendidikan makin murah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan ke depan negara kita bisa mewujudkan itu semua karena bagaimanapun kita yang hari di sini punya tanggung jawab untuk Memperjuangkan negara ini menjadi lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.